Al-istiwa 'ala al-'arsy. Bersemayam di atas arasy. Al-istiwa 'ala al-'arsy. Ini tajuk yang kita buat. Jadi kata-kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari-nya yang ni saja ni. Yang ada bintang. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala 'ala 'arsyhi. Kama qala Ar-Rahmanu 'ala al-'arsyi istawa. Itu saja je bahagian ini. Macam sebelum ni kan. Sebelumnya ni wa anna Allah subhanahu ilahun wahid. Yang sebelum ni. Jadi ini kita telah lepas dah. Hari ini kita malam ni kita akan baca bahagian ni pula. Iaitu wa anna Allah subhanahu wa ta'ala 'ala 'arsyhi kama qala ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Dan bahawasanya Allah ini makna termasuk dalam pengakuan orang yang beriman itu. Dan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arasy-Nya, maksudnya bersemayam di atas arasy-Nya. Sebagaimana firman-Nya bermaksud ar-rahman, yakni Tuhan ar-rahman, yakni yang melimpah ruah rahmat-Nya, itu bersemayam di atas arasy. Ini yang disebut juga oleh Abul Hasan Al-Asy'ari di awal kitab dia lagi. Bahagian inilah Maqalat Al-Islamiyin, bahagian akidah Ahlul Hadis, Ahlul Sunnah. Ini antara yang dia sebutnya. Selain di dalam surah Taha ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sifat bersemayamnya di atas arasy pada 5 tempat lagi di dalam Al-Quran. Di bawah ini diperturunkan 5 lagi firman Allah yang berkenaan. Ini antaranya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh yughshi al-laila an-nahara yatlubuhu hasifa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahul khalqu wal-amr tabarakallahu rabbul 'alamin. Bermaksud sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras, yang disilih berganti. Dan dia pula yang menciptakan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Semuanya tunduk kepada perintahnya. Ingatlah kepada Allah, jualah tertentu urusan menciptakan, yakni sekalian makhluk, dan urusan pemerintahan. Maha suci Allah yang mencipta dan yang mentadbirkan sekalian alam. Jadi di sini sama juga dengan yang disebutkan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari di atas. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Siapa Ar-Rahman itu? Kalau kita tengok di dalam ayat ni, Rabbakum lah, Tuhan kamu, iaitu Allah. Allah lah. Jadi yang beristiwa atau bersemayam di atas arasy itu Allah lah. Nah, kadang-kadang disebut dengan sifatnya Ar-Rahman itu. Allah tu. Macam di sini, istawa itu, dhamirnya itu balik kepada Allah. Kembali kepada Allah. Jadi Allah lah yang beristiwa di atas arasy itu. Kemudian ayat seterusnya, ni pun sama. Di sini pun bukan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tetapi thumma istawa 'alal 'arsy. Cuba tengok sini. Hanya istawa di dhamir dalam ni balik kepada Allah. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'alal 'arsy. Ini di sini juga disebutkan perkara yang sama juga. Jadi Ar-Rahman di dalam ayat 5 surah Taha itu maksudnya Allah lah, Tuhan kita lah. Sama juga seterusnya dalam ayat ni, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam
ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Ini yang kita kandakinya, yang berkenaannya, ialah bersemayam di atas arasy. Kemudian kalau kita tengok di sini lagi, wallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy juga. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Itu yang kita kendakinya. Yang lain-lain itu ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa wa ma ya'ruju fiha. Ini semua ni ada kaitan juga lah. Baik. Kita tengok lagi. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsh. Ar-Rahman. Ar-Rahman itu duduk kemudian. Inilah dikatakan ayat-ayat yang menyatakan istiwanya Allah itu di atas arasy. Baik. Ayat-ayat di atas menunjukkan Allah memang bersemayam di atas arasy. Dan dia mengatasi sekalian makhluknya. Semuanya menggunakan perkataan istawa. Adapun perkataan arasy itu banyak kalilah disebut dalam Quran. Itu kita tak kira. Yang kita sebut Allah itu di atas arasy. Atau Ar-Rahman itu di atas arasy. Itu saja yang kita ambil kira. Kalau nak kira Allah sebut arasy itu banyak kalilah. Di dalam Quran lebih daripada ni lagi. Semuanya menggunakan perkataan istawa yang melampau dengan ala. Yang ini muta'addi dengan ala. Sebab ada juga istawa itu dengan muta'addi dengan ilah. Kalau dengan ilah itu menuju. Apa ni, pergi kepada. Menumpukan. Itu dengan makna ilah. Semastawa ilah sama. Ilah sama. Istawa ila. Itu lain. Tapi kalau istawa ala ni, semua ayat-ayat tadi tu, sama ada Ar-Rahman ke, ataupun yang tidak sebut Ar-Rahman dahulu, semuanya muta'addi dengan ala. Yang memberi makna, apa? Bersemayam. Imam-imam Ahlus Sunnah, seperti Abul Aliyah, Mujahid, dan lain-lain mentafsirkannya dengan berada tinggi di atas. Al-ulu wal-irtifa. Ini Allah itu berada tinggi di atas arasy. Imam Malik pernah ditanya tentang arti istiwa. Jawab beliau, al-istiwa ma'lum, wal-kaif majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Bersemayam itu diketahui. Yani artinya, maknanya diketahui. Tetapi kaifiatnya tidak diketahui. Beriman kepadanya wajib dan bertanya tentangnya pula adalah bid'ah. Itu kata-kata Imam Malik. Dan Ibnul Mubarak berkata, "Na'rifu Rabbana bi'annahu fawqa sab'a samawat 'ala al-'arsy istawa ba'in min khalqi wa la naqul kama qalatil Jahmiyah." Bermaksud kita mengenali Tuhan kita, yakni dengan mempercayai bahawa dia berada di atas lagi daripada 7 petala langit. Di atas arasnya, dia bersemayam. Jadi di atas 7 petala langit itu, di atas araslah. Dia bersemayam. Dia terpisah daripada makhluknya. Kita tidak berkata sebagaimana yang dikatakan oleh puak Al-Jahmiyah. Puak yang menafikan sifat-sifat Allah. Menafikan sifat-sifat Allah. Tidak terima adanya sifat-sifat ini. Baik, para ulama salaf berijma' tentang perkara ini. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Hasan Al-Ash'ari di dalam karangannya Risalah ila Ahli Thaqr, muka surat 75. Dalam kitab tu dia sebut, kata beliau, wa ajma'u
annahu fawqa samawati ala arshih duna ardi. Mereka berijma. Ijma. Bukan sepakat saja tidak. Bukan ittifak dah. Ijma. Bahawa dia, yakni Allah berada di atas daripada langit-langit. Di atas arasnya. Bukan di bumi. Bukan di bumi. Itu kata Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam kitabnya Risalah ila Ahli Thaqar. Baik. Oleh kerana saya dah tulis dah juga berkenaan dengan ini, saya tidak mahu masuk sinilah. Sebab itu dalam satu makalah yang berasingan, pernah suatu ketika dahulu saya pun kemuka dah benda ni. Semasa dekat Aipaksi dahulu, selepas daripada COVID dahulu, lama dah juga. Saya dah kemuka dah. Tapi saya rasa ramai di antara kita ni yang tak pernah dengar juga lagi makali. Tak pernah tengok. Jadi saya bagi terus nota tu. Nota itu tajuknya, di mana Allah? Jadi istawa alal arsh ini jawapan. Ar-Rahman alal arsh istawa. Di mana Allah berada? Di mana Allah itu? Di mana kalau ataupun di mana Allah? Kita tengok jawapannya dalam Al-Quran, dalam hadis. Di mana? Setengah-setengah orang dia kata tak boleh tanya. Tak, pertanyaan ni tak betul dah. Di mana Allah ni tak betul dah. Sebab di mana ni orang tanya benda yang ada tempat dia, sedangkan Tuhan itu tidak bertempat. Macam mana kita nak tanya begitu? Bagi kita orang-orang yang ikut cara Ahlul Hadis, Ahlul Sunnah, daripada aliran Ahlul Hadis, mudah saja. Boleh tanya ke tidak boleh tanya ke, kena ke tidak kena ke, kita tengok hadis sajalah. Tengok hadis. Jadi kalau Nabi sendiri tanya, Aina Allah? Di mana Allah? Kenapa kita tak boleh tanya pula? Itu persoalannya. Lebih pandai kita ke daripada Nabi SAW tu? Kalau kita larang orang tanya, sedangkan Nabi sendiri dah tanya benda tu. Dan orang jawab, dia tak kata apa. Di atas langit orang kata. Dia tak kata apa. Bahkan dia kata betul lah. Ini beriman ya. Perempuan ini beriman. Nanti kita akan baca selepas ni. Jadi itu sesoalannya jawapan. Kalau kita kata, kalau orang tanya, di mana Allah? Di atas arasy. Kita boleh jawab begitulah. Bahkan sepatutnya dijawab begitu. Bukan ada tetapi tak boleh nak sebut di mana-mana. Bukan begitu. Itu apa ni, pendapat orang yang kemudian. Ada pun pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri. Bukan dalam sebuah kitab dia. Beberapa buah kitab dia. Jelas. Macam tadi. Kita tengok. Di sini. Ini yang dia sebut. Wa anna Allah subhanahu. Ni nu'min. Kita beriman. Wa anna. Nu'min bi anna Allah. Nu'min wa nuqir. Bi anna Allah subhanahu wa ta'ala ala arsh. Allah subhanahu wa ta'ala tu di atas arsh. Di atas arshnya. Sebagaimana yang Allah firman, dia percaya begitu. Lepas tu tadi kita baca dah di sini. Dia kata ijma' ni. Maknanya ijma' orang sebelum dia lah, umat Islam. Ulama-ulama Islam. Ijma' bahawa Allah SWT itu di atas langit lagi. Di atas arah. Arah tu di atas lagi. Bukan di bumi. Ini dia kata ijma' ni. Ini dia sendiri ni. Jadi kalau orang tu dakwa, kata Abu Hasan Al-Asy'ari, ajar atau Asy'ariyah ni kata Tuhan tu tak boleh nak sebut di mana. Itu tak kena tu dengan pengasas dia. Tak kena. Mari kita tengok. Mana yang lebih sesuai dengan Quran, dengan hadis dan pendapat salaf. Pendapat salaf. Adapun khalaf tu macam-macam ada. Khalaf tu macam-macam. Tapi kalau kita kira salaf, jelas begini. Mari kita lihat jawapannya di dalam Al-Quran. Jadi saya sebutlah. Ini satu. Ini yang tadilah juga. Lebih kuranglah. Thumma istawa alal arsh. Kemudian dia beristiwa, bersemayam
di atas arasy. Mungkin kita tertanya-tanya, apa makna bersemayam ni? Apa makna bersemayam ni pula? Saya pun ambil terjemahan tu di dalam kitab-kitab tafsir yang sedia ada. Nah, kalau kita tengok dalam tafsir ataupun terjemahan lah, Quran Melayu ni memang dia terjemah begitu. Daripada dulu lagi terjemah begitu. Tidak ada masalah pun terjemah begitu. Jadi dia kemudian dia bersemayam di atas arasy. Tak ada masalah pun terjemah begitu. Baik, kalau kita tanya apa makna bersemayam tu? Mari kita tengok kamus. Mari kita tengok kamus. Ini kamus dewan. Saya pilih kamus dewan. Ini semayam. Semayam, bersemayam. Duduk. Satu makna dia. Duduk di atas takhta. Singgah sana. Itu asalnya kalau raja bersemayam, itulah maksudnya. Yang kedua makna tinggi. Berkediaman di. Atau bagi saya nak lebih senangnya, kita kata berada. Berada di atas. Begitu. Berada yang layak dengannya, sesuai dengannya. Berada macam mana? Seperti makhluk? Tentu sekali tidak. Tapi dah dia sebut begitu, kita kata begitulah. Jadi kalau kita kata duduk ni, duduk di atas arasy. Atau berada di atas arasy. Duduk pun tidak seperti duduk makhluk. Kalau kata duduk seperti makhluk tu tak kena lah. Salah lah kalau macam tu. Mesti kata duduk pun, ataupun kita kata bersemayam ni bahasa sastera sikit lah. Berada kita kata. Tapi yang lebih banyaknya digunakan untuk raja-raja, sultan-sultan. Begitu, bahasa beradab lah kita kata. Maksudnya duduk, berada. Gitu. Kemudian bersemayam seperti raja, seperti sultan, tentu sekali tidak. Kalau kata macam tu salah lah. Yang kita kata dia bersemayam di atas arasy tu sebab dia kata begitu. Ada pun orang yang tak mau kata tu, dia takut jadi menyerupai dengan makhluk. Jadi maksudnya mentanzihkan Allah juga, nak menyucikan Allah daripada menyerupai makhluk juga, maksudnya bagus. Maksudnya tu pun betul juga, nak menyucikan Allah. Sebab kalau kata atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ni sifat benda, makhluk lah kita kata. Jadi bila kita sebut atas, mana ada bawah lah lawan dia. Dia pergi ke situ. Dia pergi ke situ. Inilah yang orang kata ahli-ahli ilmu kalam ataupun orang kemudian ni, Asy'ariyah yang kemudian ni, dia pegang begitu. Sebenarnya dia terpengaruh dengan falsafah Yunan. Ikut mana? Falsafah Yunan ajar begitulah. Mana boleh? Kalau kita kata kalau ada benda, dia mesti ada atas, bawah. Begitu. Kiri, kanan, belakang, depan ni mesti ada. Jadi kalau kita kata Allah ni di atas, mesti begitulah kata dia. Tak mungkin. Tak boleh nak bayang ada macam lain. Jadi kita jawab, ulama-ulama salaf jawab, itu kalau benda, kalau makhluk, kalau Tuhan ni tidak. Jadi orang yang ikut cara ilmu kalam kemudian dia kata tak boleh kata macam tu. Walaupun Tuhan kata begini, kita kata ni Tuhan kata. Walaupun Tuhan kata begitu, tak boleh. Sebab akal kita kata kalau macam tu seperti makhluk. Dia kata begitu, dia tak mahulah. Sebenarnya nak menyucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Sehingga dia tinggal. Dia tinggal ni firman Allah SWT. Dan sekian banyak hadis-hadis tinggal. Dia ta'wil. Tinggal dengan ta'wil lah. Ta'wil menguasai arasy. Allah kemudian dia menguasai arasy. Begitu. Dia memerintah arasy. Begitu. Dia ta'wil begitulah. Istawa dengan makna asal dia tak boleh. Tak boleh pakai begitu kata dia. Jadi bagi orang-orang yang mengikut cara salaf ni, sebenarnya Abul Hasan Asy'ari gitu juga. Nanti kita akan tengok. Selepas ni kita akan tengok. Jadi seperti kita kata Allah mendengar, melihat. Mendengar tu kalau kita nak sekali dengar macam makhluk juga. Makhluk pun mendengar juga, melihat. Jadi kalau kita takut serupa dengan makhluk, kerana disebut mendengar, melihat juga, kita pun tak mau guna macam tu, macam mana? Sedangkan telah diguna semua timur tu.
Kan kita kata mendengar dan melihat tidak seperti makhluk. Begitu juga beristiwa ni tak boleh kita kata begitu. Walaupun kita kata di atas tu bukan atas nisbah kepada makhluk tu. Ia mesti ada kiri kanan bawah apa. Kita pun kata Allah di atas itu sebab dia kata. Dia telah sebutkan begitu. Itu cara salaf dia bukan begitulah. Tak mahu lari daripada yang Allah SWT sebut ini. Sebab kalau kita nak lari daripada sebut kerana menyerupai makhluk, banyak lagi sifat Allah yang menyerupai makhluk. Yang menyerupai makhluk juga zahirnya. Tapi di situ kita kata tak serupa sebab kita kata dia melihat pun tidak seperti makhluk. Mendengar pun tidak seperti makhluk. Hidup pun tidak seperti makhluk. Jadi apa salahnya kalau kita kata di sini dia beristiwa pun tidak seperti makhluk? Sama juga. Kenapa kita perlu takwil-takwil? Di situ kita tidak takwil. Begitu. Baik. Sama juga di sini. Kemudian kita tengok ni ayat ni. Semastawa alal arsh. Jelas di situ tak ada keliru. Siapa yang beristiwa itu Rabbakum. Ataupun Allah. Di sini yang tersebut di dalam ayat ni. Di permulaannya. Jelas. Itulah yang dimaksudkan. Kemudian kita tengok ayat yang ketiga sama juga. Semastawa alal arsh. Allah sebut begitu. Kita tak, orang salaf ni, cara salaf ni dia tak mahu mengutamakan pendapat orang lain. Orang lain kata tak boleh, kata begitu, gini-gini. Dan Allah SWT sebut, dia perkenalkan diri dia begitu. Takkan dia perkenalkan, tak kenal lagi, tak tahu, tak kenal lagi. Begitu. Kemudian ini yang kita baca tadi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebut tadi. Inilah ayat ni lah. Ini ayat ni. Ar-Rahman. Alal arsy istawa. Di sini sebut Ar-Rahman. Kemudian di sini sama juga. Baik, itu kalau kita perhati 6-7 ayat. Semuanya menyebutkan perkara yang sama. Yang ke-8. Baik, kalau kita kata mungkin kita kata tak boleh kita sebut atas. Nanti kita tengok dulu. Lepas ni kita tahulah apa ulama-ulama dahulu kata. Bolehkah kita kata Allah itu atas, di atas? Bolehkah itu? Apakah dengan sebab kita kata begitu berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk terus begitu? Nanti kita akan tengok dulu. Lepas satu-satu. Baik, seterusnya ayat yang sebenarnya saya kemukakan ini sebahagian saja. Banyak sangat lagi. Di dalam Quran. Sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan begini. Yang menunjukkan Allah itu memang di atas. Cuma kalau di atas, atas apa? Di atas aras lah. Banyak yang menunjukkan begitu. Kalau kita tak percaya begitu, bermakna kita kena tolak ayat-ayat ni. Sekian banyak. Contohnya, ni kan. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Sesiapa yang mahukan kemuliaan, maka hendaklah dia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan. Kepada Allah lah naiknya segala perkataan yang baik. Dan amal yang soleh pula diangkatnya naik. Cuba kita perhati ini. Kepada Allah lah naik. Apa makna naik? Naiknya segala perkataan yang baik. Tidakkah bermakna Allah itu di atas? Bila kata naik ni. Tak pernah dalam ayat Quran mana-mana pun dia kata turun. Turun kepada Allah. Tak pernah. Kalau naik kepada Allah banyak. Ilaihi. Ilaihi ni. Hi ni Allah lah. Yas'adu ni naik. Tak boleh gila tu. Nak terjemah macam mana. Ini terjemahan. Ini terjemahan. Inilah biasalah yang kita pakai tempat kita ni. Pimpinan Ar-Rahman. Macam ni lah juga. Macam ni kita ambil situ lah. Wal amalu salihu yarfa'u. Dan amal salih itu Allah angkatkan. Jadi angkat ni ke atas. Ke bawah tu ada dia sebut. Ke bawah. Kitabun anzalnahu ilaika. Kitab yang kami turunkan kepadamu. Ada dia kata. Al-Quran itu Allah turunkan. Bermakna dia di mana? Kalau dia menurunkan. Dia di mana? Di bawah ke di atas? Tentu kita kata, di atas lah.
Itu makna menurunkan. Jadi banyaklah ayat-ayat seumpama itu kalau kita perhati dalam Quran, menunjukkan memang Allah itu di atas. Yang tepatnya di atas arasy. Sebab bila kata di atas arasy tu, sekalian apa ni, segala-galanya makhluk ni di bawah. Dia di atas. Baik. Yang ke-9. Kalau kita tengok ni, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Cuba tengok ni. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepadanya. Ni cuba kita tengok sini. Ini cerita malaikat dan Jibril naik. Naik tu kepadanya lah. Nya tu siapa? Allah lah. Jadi macam mana kita nak nafi Allah itu di atas? Setelah adanya begini banyak ayat-ayat ini. Tak pernah kata malaikat turun untuk pergi menghadap Allah. Tak pernah. Yang adanya naik. Macam di dalam ayat ni. Jadi ini semua menunjukkan Allah itu di atas. Tepatlah kalau kata Allah tu di atas arasy. Arasy tu di atas langit. Mana arasy tu paling atas. Tepat itu. Sebab apa kalau kita tengok sini malaikat, malaikat dan Jibril naik. Ta'ruju, mi'raj. Mi'raj tu mana naiklah, naik ke langit. Bukan turun. Mi'raj. Isra' mi'raj tu kita kata. Jadi ta'ruju ni, apa kata ayat sama? Naik. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Thumma ya'ruju ilaihi. Sama juga, lebih kurang tadi. Ya'ruju ilaihi. Ini yang nak. Yang kita nak. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi. Yudabbirul amr minas sama'i ilal ard. Dia mengaturkan urusan dari langit hingga ke bumi. Bermula daripada mana? Dari langit. Dia di mana? Dia di langit. Jadi mula di situ. Dari langit ke bumi. Itu maksudnya. Mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian ia, yakni urusan itu, naik kepadanya. Ya'ruju ilaih. Naik kepadanya, yakni kepada Allah tu lah. Yang ke-11, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu takut kepada Tuhan mereka yang di atas mereka. Yang ini yang berada di atas mereka. Min fawqihim. Tak pernah kata takut kepada Tuhan yang di bawah mereka. Tak pernah. Tapi kalau ayat-ayat macam ni banyak. Para malaikat itu takut kepada Tuhan mereka. Tuhan mereka. Min fawqihim. Yang berada di atas mereka. Dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jelas itu menunjukkan di atas. Yang ke-12. A'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i an yursila 'alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa nadhir. Patutkah kamu berasa aman? Yang ini tidak takut terhadap Tuhan. Yang pusat pemerintahannya di langit. Pusat pemerintahannya di langit itu. Ini kita ambil terjemahan. Pimpinan Ar-Rahman. Pimpinan Ar-Rahman. Dia terjemah begitu. Kalau kita tidak letak sini. Tidak letak yang dalam bracket ni. Kita buat. Kita kata. Patutkah kamu tidak takut terhadap Tuhan yang di langit itu? Gitulah jadinya. Itu tak ada tambah. Itu tak ada tambah. Kalau kita tambah macam tadi, itu semacam takwil juga. Semacam takwil. Kalau kita tengok dalam setengah-setengah terjemahan, dia tak ada begitu. Begini saja. Tuhan yang di langit itu. Jadi ini kalau pusat pemerintahannya, ini semacam takwil dah tu. Sebab itu dia letak dalam bracket, bukan ada dalam perkataan asal. Kalau perkataan asal, sekadar yang ada dalam asal, inilah terhadap Allah yang di langit.
Betul ke tidak? Betul juga begitu. Itulah yang asalnya. Tanpa takwil. Tanpa takwil. Baik. Ini kita tengok di dalam ayat Quran. Banyak. Banyak lagi. Banyak lagi. Cuma saya ambil 12 saja. Sedozin. Kalau nak banyak lagi, banyak lagi, banyak. Adanya. Semuanya menunjukkan Allah itu di atas. Lebih tepatnya, di atas arasnya. Nah, itu yang lebih tepat. Sekarang, baik. Mari pula kita lihat jawapannya. Jawapan kalau pertanyaan itu. Di mana Allah? Sebab kalau Ar-Rahman alal arsy istawa itu, macam jawapan itu. Cerita kepada pertanyaan, di mana Allah? Di mana Tuhan Ar-Rahman? Alal arsy istawa. Begitulah. Mari pula kita lihat jawapannya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sesiapa nak bersedia baca? Saya baca, Maulana. Siapa ni? Siapa ni? Ridwan. Ridwan daripada mana? Daripada Perlis. Perlis ya, sila baca. Haddathana Abu Ja'far Muhammad ibn Sabah Muhammad ibn Sabah wa Abu Bakr ibn Abi Shaybah وتقاربها في لفظ الحديث قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم عن معاوية بن الحكم kalau baca sambung gitu lagi bagus. معاوية بن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرمان القوم بأبصارهم فقلت وثقل أمية ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث عهدي بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإنا منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قال ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه من صدورهم فلا يصدنهم في صدورهم فلا يصدنهم قال ابن الصباح فلا يصدنكم قال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب
Boleh. Fa idza dhibu qad dhahaba bi syatin min ghanamiha wa ana rajulun min bani Adam. Asafu kama ya'asafuna la kama ya'asafuna la lakinni sakaktuha sakkatan fa ataitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'azzama dhalika alayya qultu ya rasulullah afala a'tiquha qala i'tini biha i'tini biha فأتيته بها فقال لها أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة. Coba tengok di sini kan, ini pertanyaan, siapa tanya? Nabi tanya. Jadi kalau orang kata tak boleh tanya begitu, tak kena, maknanya seseorang kita kata Nabi tak kena lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kenalah tanya tu. Gitu jadinya. Tak kena tu macam tu. Rasulullah dah tanya. Jadi kalau kita buat tajuk di mana Allah, tak ada salahnya pun. Sebab apa? Ini pertanyaan Rasulullah. Dan jawapannya di langit. Apakah Rasulullah kata apa-apa? Tak ada. Bahkan ini tanda betul itu mukmin itu kalau macam tu. Baik. Baca terjemahan dia, silakan. Bermaksud Abu Ja'far Muhammad bin As-Sabbah dan Abu Bakar bin Abi Shaybah meriwayatkan kepada kami dan keduanya berdekatan dalam lafaz hadis tersebut. Keduanya berkata Ismail bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami daripada Hajjaj As-Sawwaf, daripada Yahya bin Abi Kathir, daripada Hilal bin Abi Maimunah, daripada Atta' bin Yasar, daripada Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Dia berkata, ketika aku sedang bersembahyang bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki dari satu kaum bersin. Lalu aku menjawab, yarhamukallah, iaitu semoga Allah memberi anda rahmat. Maka seluruh jamaah menunjukkan pandangannya kepadaku. Aku berkata, aduh, kehilangan akulah ibuku. Mengapa kamu semua memandang aku? Mereka bahkan menepukkan tangan mereka pada peha mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahawa mereka menyuruhku diam. Tetapi aku telah diam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bersembahyang, kutebus beliau iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayah dan ibuku. Aku belum pernah bertemu seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada baginda. Demi Allah, baginda tidak menghardikku, tidak memukul dan tidak memakiku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya hanya bersabda, sesungguhnya solat ini tidak sesuai di dalamnya ada percakapan manusia. Kerana solat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Quran. Atau lebih kurang begitulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku masih dekat dengan masa jahiliyah dan sungguh Allah telah mendatangkan agama Islam, sedangkan di antara kita ada beberapa lelaki-lelaki yang mendatangi tukang-tukang tenung. Baginda bersabda, janganlah kamu mendatangi mereka. Dia iaitu Muawiyah berkata, dan di antara kita ada beberapa lelaki-lelaki yang bertatayyur, iaitu menilik nasib dengan burung dan lain-lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah rasa was-was yang mereka dapatkan dalam dada mereka yang seringkali menghalangi mereka untuk melakukan sesuatu. Maka janganlah menghalang-halangi mereka. Ibnu Sabbah berkata dengan redaksi, maka jangan menghalangi kalian. Dia iaitu Muawiyah berkata, aku berkata, di antara kami adalah beberapa orang yang menuliskan garis hidup. Baginda menjawab, dahulu salah seorang Nabi menuliskan garis hidup, maka barang siapa yang bersesuaian garis hidupnya, maka itulah yang tepat. Dia iaitu Muawiyah berkata lagi, saya mempunyai seorang hamba wanita
yang mengembala kambing di depan Gunung Uhud dan Jawaniyah. Pada suatu hari aku memeriksanya, ternyata seekor serigala telah membawa seekor kambing dari gembalaannya. Aku adalah laki-laki biasa dari keturunan Bani Adam yang boleh marah sebagaimana mereka juga boleh marah. Tetapi aku menamparnya sekali. Lalu aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda menanggap tamparan itu suatu kesalahan besar. Aku berkata, iaitu untuk menebus kesalahanku, tidakkah lebih baik aku memerdekakannya? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bawalah dia kepadaku. Maka aku membawanya menghadap baginda. Lalu baginda bertanya, di mana Allah? Hamba itu menjawab, di langit. Baginda bertanya seterusnya, siapakah aku? Dia menjawab, kamu adalah utusan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, bebaskanlah dia kerana dia seorang wanita mukminah. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah, hadis itu agak panjang juga. Tetapi kesimpulannya begitulah. Yang bertanya di mana tu, menggunakan perkataan di mana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah orang tu dia kata ini kalau nak masuk Islam dia ajarlah mengucap. Ini tidak mengucap. Kenapa Nabi tidak minta dia mengucap? Sebab sudah disebut dah dia tu Islam. Jadi nak apa mengucapnya? Tanya benda lain lah. Tanya benda lain lah. Yang memberi arti yang sama, pengetahuan yang lebih lagi ada pada dia tu, menunjukkan pengetahuan yang lebih lagi ada pada dia. Sekadar itulah. Dan ini adalah riwayat yang dalam bab ni lah antara yang paling sahih lah. Antara yang paling sahih. Bukan dalam, cuma kita sebut di sini Muslim sahaja, bukan dalam Muslim sahaja. Berpuluh-puluh kitab ada sebut riwayat ini. Dengan lafaz lebih kurang begini lah. Dengan lafaz ni. Jadi tidak salah pun. Kalau kita tanya di mana Allah? Dan kalau kita sebut di langit. Sebab apa? Rasulullah SAW telah takrir dah. Takrir. Membenarkan wanita itu. Dia bukan marah. Bukan nak kata tak betul. Tegur tidak. Bahkan kata wanita itu mukminah. Jadi kalau kamu nak memerdekakannya, baguslah. Memang eloklah. Ini hadis. Jadi tadi kita dah tengok dalam Quran, jelas. Dalam hadis pun jelas. Cuma di sini dia sebut di langit. Di langit tu masih umum, tapi di atas lah maksudnya. Di pihak atas tu boleh sebut begitu. Walaupun orang-orang yang terpengaruh dengan falsafah ni, dia kata tak bolehlah sebut di atas. Kalau di atas mesti ada di bawah. Kalau macam tu sifat makhluk. Kita tak kisah itu. Bagi kita tidak penting. Tidak lebih besar kata-kata itu daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita ini yang lebih utama. Dah ada sebut gitu, iyalah. Kita tidak pula kata bila dia ada di atas, ada di bawah, ada kiri, dia ada kanan dia. Tak pula kita kata begitu. Sekadar tu jelah. Baik. Yang kedua. Kalau boleh orang lain pula lah. Tak penat sangat kan? Tadi siapa Ridwan baca? Orang lain siapa nak baca pula silakan. Kita berkongsi gile-gile. Ni yang ni pula. Tengok hadis. Kita nak tengok hadis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Fuad. Fuad. Silakan Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadathana Abdullah ibn Maslamah عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلامة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Bermaksud
Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami daripada Malik, daripada Ibn Shihab, daripada Abi Salamah dan Abi Abdullah Al-Aghar, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb tabaraka wa ta'ala kita turun di setiap malam ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan, dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi, dan siapa yang memohon ampun kepadaku pasti aku ampunkan. Jadi ini kalau kita perhati hadis ini jelas menunjukkan Allah itu di atas, sebab dia kata turun ke langit dunia. Allah Tuhan kita turun ke langit dunia, maknanya daripada atas. Ini juga menunjukkan Allah itu di atas. Di atas langit dunia ni di bawah, maknanya di atas lagi lah. Cuma pada sepertiga akhir malam, orang duduk takwil dia kata sepertiga akhir malam ni sentiasa ada. Begitu, macam mana dia tunggu, jadi masa mana dia naik. Apa ni, kalau kita kata macam tu, kita fikir Tuhan ni seperti manusia lah. Allah itu seperti manusia lah. Kalau dah dia tu maha kuasa, dia tu segala-galanya, dia boleh buat lah. Seperti mana dia boleh ambil nyawa 1,000,000 orang dalam satu masa, boleh. Di tempat-tempat yang berbeza, boleh. Ini pun boleh, apa salahnya? Masa yang berlainan. Kalau kita kata masa mana dia balik, lepas tu dia mari pula, atau sentiasa berada di bawah, tak sempat dia naik kata, itu kita menyerupakan Allah dengan makhluk kalau macam tu. Orang-orang salaf dia kata begitulah. Kenapa kamu kata begitu? Kita sepatutnya terima lah dia turun, turunlah. Begitu. Seperti ke akhir malam, macam mana kita tak tahu. Dia maha kuasa. Dia tidak serupa dengan makhluk. Kalau tidak, yang kita duduk nak bahas itu nak bahas siapa? Bahas Nabi ke? Yang kita nak pertikai itu. Siapa yang sebut ni? Yang kita duduk soal kalau macam tu, Tuhan ni macam mana? Macam mana? Yang kita duduk soal itu soal siapa? Itu dia tidak ingat. Kalau ingat ini Nabi, ini kalam Nabi. Dia bercerita tentang Allah. Allah tu tidak seperti makhluk, tidak menyerupai makhluk. Dia kata tidak serupa dengan makhluk. Kalau macam tu, serupa dengan makhluk lah. Dan kita kata tak serupa dengan makhluk. Jadi apa masalahnya nak terima benda macam tu? Jadi orang ni kalau kuat sangat guna akal, apalagi kalau terpengaruh dengan falsafah Yunan, apa, dia jadi gitulah. Dia jadi begitu. Dia kata Allah tidak serupa dengan makhluk. Tapi banyak cara soalan-soalan tu menampakkan dia tu terima Allah ni sebab macam makhluk. Sebab itu dia persoal tu. Yang dipersoal tu apa? Quran. Yang dipersoalkan itu apa? Hadis. Itu bahaya tu. Itu benda yang kita kena perhatikan. Kena berubah lah. Kena berubah. Masyarakat ni kena berubah. Supaya apa? Supaya kita tidak berani terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Sebenarnya kita nak persoalkan. Lepas tu kita nak takwil pula. Sedangkan ulama-ulama salaf dahulu tak mahu takwil pun. Tak mahu takwil pun. Dan kalau tak takwil tak boleh ke? Kalau tak takwil itu bahkan lebih selamat. Itulah jalan yang dipilih oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari sebenarnya. Nanti semakin banyak kita baca kitab dia, semakin kita akan nampak bahawa dia sebenarnya berfahaman salaf dalam akidah. Dan itulah yang terbaik. Akhir sekali kita tengok orang kemudian ni yang kata yang mendakwa ikut Abdul Hasan Al-Asy'ari, bahkan mengatakan kalau orang kata Allah di atas arasy kafir, bermakna dia mengkafirkan siapa tu? Dia tak sedar. Sebab apa? Sebab dia tak belajar ni kitab-kitab macam ni. Dia dah belajar yang mutakhirin. Khalaf saja yang dia belajar. Sedangkan salaf diterima juga sebagai yang terbaik lah. Sebagai ahli sunnah diterima. Tiba-tiba secara tidak sedar lah kita bersangka baik kerana tak ada pengetahuan sebenarnya.
Sebab tak belajar lah. Sebab tak belajar cara salaf ni. Sebab itu jadi begitu. Kalau sebut kata Allah ni di atas, apa yang jadi? Ikutlah di atas arah je, atas apa. Lupa dah kepada apa yang tersebut dalam Quran, apa yang tersebut di dalam hadis ni. Lupa dah tu. Dan imam kita sendiri, kita serai. Seseolahnya, kita kata dia tu kafir. Kenakah macam tu? Dakwa Asy'ari. Tetapi fahaman Asy'ari dikafirkan. Sebab apa? Saya pun tahu juga, saya pun mengaji juga sistem tu. Selama mana mengaji pun, saya tidaklah selama mana belajar pun, 3-4 tahun saja belajar sistem tu. Ayah saya lebih lama lagi, 15 tahun. Tak pernah pun dia sebut benda-benda begini. Kitab satu pun tak ada. Semua kitab sama macam tu. Jadi nak bertemu macam mana benda-benda begini? Kalau kitab yang sama, lebih kurang macam tu, dibaca. Inilah antara kelemahan sistem yang ada. Kelemahan sistem pengajian akidah yang ada di tempat kita ni, dia mengaji satu saja. Dia mengaji aliran khalaf saja. Lama-lama, dah tak tahu, dah cerita salaf ni, dia mengkafirkan. Dia menyesatkan. Yang dia menyesatkan, dia tak sedar siapa. Kalau baca kitab banyak sikit, bertemulah. Bertemu. Baik. Boleh apa ni, Fuad baca lagi? Boleh. Silakan. Hadis yang ketiga. Hadathana Abdullah ibn Yusuf qal hadathana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. Bermaksud Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, katanya Malik meriwayatkan kepada kami daripada Abi Zinad, daripada Al-A'raj, daripada Abi Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kamu, dan mereka berkumpul pada waktu solat fajar, yakni solat subuh dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kamu naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, sedangkan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, yakni keadaan para hambanya. Dalam keadaan bagaimanakah kamu tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan solat. Begitu juga ketika kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan solat. Yang kita naknya di sini, kemudian malaikat yang menjaga kamu naik ke atas. Naik untuk apa? Hingga Allah bertanya. Bila naik itu baru Allah tanya. Seseorangnya naik, itu nak menghadap Allah lah. Gitu. Jadi di mana tu? Ke atas tu. Naik. Tak pernah disebut nak laporkan atau cerita apa-apa kepada Allah, turun ke bawah. Tak ada macam tu. Yang adanya naik. Sesuai dengan ayat Quran tadi, sesuai sangat. Jadi kalau kita perhati di sini, ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ. Inilah maksud yang dikatakan naik tu, يَعْرُجُ. Mi'raj tadi lah, naik. Ya'ruju tu maknanya naik. Ini panjang pula. Saya rasa masa pun tidak mengizinkan. Kita baca terjemahan dia sajalah. Ya? Ini, kalau nak cek, nak tengok, ni nombor hadis pun dah bagi. Di sini, Syamilah. Maktabah Syamilah pun ada. Senang, boleh cari. Jadi saya rasa kita baca terjemahan sajalah. Kita baca terjemahan saja untuk ringkas ya. Takut masa tak cukup dalam malam ni. Jadi kita tengok di sini bermaksud dengan sanadnya
ni siapa yang meriwayatkan ini? Muslim. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya dan seterusnya. Seterusnya. Boleh Fu'a baca lagi satu lagi? Boleh, boleh, insya-Allah. Baca terjemahan saja. Baik. Dari mula ke atau sesungguhnya? Sesungguhnya saja. Sesungguhnya. Baginda bersabda, sesungguhnya Allah Tabaraka wa Taala mempunyai beberapa malaikat yang terus berkeliling mencari majlis zikir. Apabila mereka telah menemukan majlis zikir tersebut, maka mereka terus duduk di situ dengan menyelimutkan sayap sesama mereka hingga memenuhi ruang antara mereka dan langit yang paling bawah. Apabila majlis zikir itu telah selesai, maka mereka juga berpisah dan naik ke langit. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya. Selanjutnya mereka ditanya Allah Azza wa Jalla, sedangkan Dia Maha tahu tentang mereka. Kamu datang dari mana? Mereka menjawab, kami datang dari sisi hamba-hambamu di bumi yang selalu hamba-hambamu di bumi yang selalu bertasbih, bertakbir, bertahmid dan memohon kepadamu ya Allah. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka minta? Maka malaikat menjawab, mereka memohon syurgamu. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat syurgaku? Maka malaikat menjawab, belum. Mereka belum pernah melihatnya ya Allah. Allah berkata, bagaimana kalau mereka pernah melihat syurgaku? Para malaikat berkata, mereka juga memohon perlindungan kepadamu. Allah bertanya balik, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan kepadamu dari nerakamu, ya Allah. Allah bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat nerakaku? Para malaikat menjawab, belum. Mereka belum pernah melihat nerakamu, ya Allah. Allah seterusnya berkata, bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku? Para malaikat berkata, ya Allah, mereka juga memohon ampun, yakni beristighfar kepadamu. Maka Allah menjawab, ketahuilah hai para malaikatku, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka, memberikan apa yang mereka minta dan melindungi mereka dari neraka. Para malaikat berkata, ya Allah, di dalam majlis mereka itu ada seorang hamba yang berdosa dan kebetulan hanya lewat lalu duduk bersama mereka. Maka Allah menjawab, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku mengampuni orang itu. Sesungguhnya mereka itu adalah satu kaum yang teman duduknya pun tidak akan celaka kerana mereka. Hadis riwayat Muslim, juz 8. Jadi kalau kita nak cuba tengok di sini, tempat yang saya garis ni. Apabila majlis zikir itu selesai, maka mereka juga berpisah dan naik ke langit. Naik ke langit untuk apa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, selanjutnya mereka ditanya oleh Allah. Setelah naik itulah Allah tanya, tidakkah ini semua menunjukkan Allah itu di atas? Itu persoalannya. Jadi kalau kata hamba tadi sesuai semua ni. Kalau kita perhati ayat Quran dan hadis-hadis ni semua sesuai. Kecuali yang tidak sesuainya kalau kita tak boleh kata Allah tu di atas. Tak sesuai. Tak boleh kata di mana-mana, tak tahu. Sedangkan sudah begitu banyak Al-Quran dan hadis sebutkan keadaannya macam mana. Baik. Kemudian yang kelima, ini pun panjang juga, kita ambil terjemahan dia saja. Ini riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, Ali bin Abi Talib mengirimkan kepada Rasulullah SAW dari Yaman seketul emas yang dibungkus dengan kulit yang telah disamak, tetapi emas itu belum dibersihkan. Kita nak di sini. Siapa nak baca? Silakan sambung daripada sini. Fuad tu cukuplah. Banyak tadi baca orang lain pula. Siapa nak baca? Silakan. Saya Maulana. Siapa ni? Irfan. Irfan daripada mana? Saya daripada Penang. Tapi saya belajar kat Terengganu. Silakan. Sambung di sini.
Rasulullah SAW membahagikannya kepada empat orang. Uyainah bin Badar, Aqra bin Habis, Zaid al-Khalil, Zaid al-Khail, al-Khail, dan yang keempat Al-Qamah atau Amir bin At-Tufail. Melihat hal itu, salah seorang sahabatnya berkata, kami lebih berhak kepada emas itu daripada orang-orang ini. Ketika khabar itu didengar Rasulullah SAW, baginda SAW bersabda, tidakkah kamu mempercayaiku? Padahal aku adalah orang yang dipercayai Tuhan yang berada di langit. Aku menerima khabar dari langit pada waktu pagi dan petang. Tiba-tiba seorang laki-laki dengan mata cekung, tulang pipi cembung, dahi menonjol, berjanggut tebal, berkepala gundul dan kain tersingsing berdiri lalu berkata, ya Rasulullah, takutlah kepada Allah. Nabi SAW bersabda, celaka kamu, bukankah di muka bumi ini akulah yang paling takut pada Allah? Orang itu berpaling pergi. Khalid bin Walid berkata, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal lehernya. Nabi SAW bersabda, jangan, boleh jadi ia bersembahyang. Khalid berkata, berapa ramai orang yang bersembahyang mengucapkan dengan lidahnya apa yang tiada di dalam hatinya. Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk menyelidiki. Aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati seseorang atau mengetahui isi perutnya. Kemudian Nabi SAW melihat kepada orang itu ketika dia sedang pergi. Lalu bersabda, sesungguhnya dari keturunannya akan muncul suatu kaum yang membaca kitabullah dengan lunak sekali tetapi tidak melepasi tenggorokannya. Mereka akan terkeluar dari agama sebagaimana terkeluarnya anak panah dari mangsanya. Aku rasa Nabi SAW juga berkata, seandainya aku hadir pada masa itu, aku akan membunuh mereka sebagaimana kaum Samud dibinasakan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kita nak di sini, cuba tengok di sini. Tidakkah kamu mempercayaiku? Padahal aku adalah orang yang dipercayai Tuhan yang berada di langit. Ini juga, hadis ini juga menunjukkan Nabi sendiri sebut. Allah tu, Tuhan tu di langit. Baik, kita tengok. Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Aku adalah orang kepercayaan Tuhan di langit. Man fis sama ni siapa? Tak ada lain. Maksudnya Allah lah tu. Man fis sama. Seperti dalam Quran, amin tu man fis sama. Di situ pun maksudnya Allah. Setengah-setengah orang sebab dia terlalu tak mahu sebut. Allah ni di atas. Dia kata man tu siapa-siapa lah. Dia percaya malaikat ke apa. Itu takwil. Itu takwil lah semua. Padahal jelas. Semua ni hadis ni saling menyokong satu sama lain. Seterusnya Abu Hurairah, riwayat daripada Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda. Silakan. Irfan tadi sambung lagi. Silakan. Nak sambung dekat Rasulullah SAW bersabda, sesiapa bersedekah kadar sebiji kurma pun dari penghasilan yang baik dan tidak ada yang naik kepada Allah kecuali amal yang baik, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya kemudian mengembangkannya untuk pelakunya sebagaimana salah seorang di antara kamu membela kuda peliharaannya hingga sebesar gunung. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Warqa daripada Abdullah bin Dinar, daripada Sa'id bin Yasar, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi SAW dengan redaksi. Dan tidak ada yang naik kepada Allah kecuali yang baik. Maknanya dua saluran riwayat ini menyebutkan perkara yang sama. Tidak ada yang naik kepada Allah. Jadi Allah di mana? Tak boleh jawab lagi. Dalam keadaan adanya ni, tidak ada yang naik kepada Allah. Allah di mana? Di bawah ke di atas? Semua ini menunjukkan Allah itu di atas. Ini semua menunjukkan ulu Allah, tinggi Allah. Dan sifatnya Al-Ali. Al-Ali yang maha tinggi itu bukan tinggi kedudukan begitu saja. Tidak. Tinggi zatnya. Cuma kita tak boleh
katalah zat macam mana tinggi. Dia tidak makhluk. Dia tidak seperti makhluk. Cara yang layak dengannya lah. Tak sampai akal kita nak fikir. Tapi sekadar dia sebut dia di atas tu, itu jelas. Baik. Boleh Irfan sambung lagi di sini. Abi Hurairah, riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita baca terjemahan sebab masa pun tidak mengizinkan. Teruskan Irfan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak isterinya ke ranjang atau bersenggama untuk bersenggama sedangkan dia enggan, melainkan Tuhan yang berada di langit murka kepadanya sehingga suaminya memaafkannya. Jadi ini hadis riwayat Muslim. Illa kana alladhi fis sama sakhitan 'alayha, kecuali Tuhan yang di langit itu murka kepadanya. Ini kita nak tahu yang macam mana lagi. Yang di langit itu malaikat. Alladhi itu jamak alladhina ka atau alladhi kana ka kanu. Kalau kanu tu bolehlah kita kata malaikat. Ni kana. Alladhi bukan alladhina. Jadi jelas. Sakhitan. Ini mufrad ni. Mufrad. Bukan sakhitin. Bukan. Jadi jelas. Ini semua ni menunjukkan Allah memang di atas. Memang di langit. Di atas lagi daripada langit. Kalau kata di langit pun maksudnya sebelah atas lah. Maksudnya. Gitu. Tak jadi masalah kita kata begitu pun. Tidak seperti sekarang ni orang-orang yang mendakwa ikut Abul Hasan Al-Asy'ari sehingga orang kata begitu dia kata sesat. Dia kata kafir. Ini semua kerana tak baca hadis-hadis ni lah. Tak perhati. Seterusnya yang ke-8, ini bukti yang ke-8. Kita tengok terjemahan dia. Imam apa ni? Dengan sanadnya Imam Tirmizi, ini riwayat Tirmizi daripada Abdullah bin Amr. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ha, siapa nak baca di sini? Cukuplah. Ridwan tu orang lain pula. Silakan. Siapa nak baca? Saya baca Maulana. Siapa ni? Saya Rohaizan daripada Putrajaya. Ya, silakan, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mengasihi, ya orang-orang yang mengasihani akan dikasihani Ar-Rahman. Kasihanilah orang yang berada di bumi, niscaya yang berada di langit akan mengasihani. Lafaz Ar-Rahim, Rahim atau kasih sayang itu diambil dari lafaz Ar-Rahman. Maka barang siapa yang menyambung tali silaturahim, niscaya Allah akan menyambungnya, iaitu dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka Allah akan memutuskannya dari rahmatnya. Berkata Abu Isa, ini adalah hadis Hasan Sahih. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey. Seterusnya, ini bukti yang ke-9. Bukti yang ke-9. Baik, kita nak ringkas. Riwayat daripada Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Boleh baca lagi tadi? Siapa tadi? Boleh. Rohaizan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menulis di dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arasy yang isinya, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaan. Hadis riwayat. Jadi ini jelas disebut ini. Tulis dalam kitabnya yang berada di sisinya di atas arasy. Jadi dia tu di atas arasy. Jelas disebut di sini. Seterusnya yang ke-10. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Teruskan, siapa tadi baca tadi? Saya tak jelas nama. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan solat, berpuasa bulan Ramadan, maka sudah pasti Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Sama ada dia berjihad di jalan Allah atau dia hanya tinggal di tempat di mana dia dilahirkan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah,
apakah tidak boleh kamu sampaikan berita gembira ini pada orang ramai? Bagi dia bersabda, sesungguhnya di syurga itu ada 100 derajat dudukan yang Allah sediakan buat para mujahid di jalan Allah, di mana jarak di antara dua derajat seperti jarak di antara langit dan bumi. Oleh itu, bila kamu meminta kepada Allah, maka mintalah syurga Firdaus, kerana ia adalah syurga yang paling istimewa dan paling tinggi. Aku pernah diperlihatkan bahawa di atas Firdaus itu adalah Arasy Ar-Rahman. Daripadanya lah mengalir sungai-sungai syurga. Berkata Muhammad, itulah diambilnya daripada bapanya. Di atasnya adalah Arasy Ar-Rahman. Di atas Al-Firdaus itu adalah Arasy Ar-Rahman. Maknanya di atas-atas lagi. Memang di atas lah, betul itu. Arasy itu. Jadi Tuhan di atas Arasy itu maksudnya di atas lagi. Daripada surga itu. Surga. Jadi jelas di sini sebut ini. Di atas Firdaus itu adalah Arasy Ar-Rahman. Seterusnya yang ke-11. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang tidak mengasihani manusia di bumi tidak dikasihani Tuhan yang di langit. Jelas la yarhamuhu man fis sama. Ini pun menunjukkan Allah di langit juga. 12 13 riwayat daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, elakkan dirimu daripada terkena doa orang yang dizalimi. Kerana ia naik ke langit macam percikan api. Naik ke langit. Kenapa naik ke langit? Itu persoalannya. Lepas tu Imam Muslim dengan sanadnya panjang. Hadis ni panjang. Di sini dia sebut Nabi SAW tunjuk ke langit. Sambil sebut Allah. Ya Allah, tunjuk ke langit dan tunjuk kepada sahabat-sahabat dia di hadapan. Allahumma syahad. Kenapa dia angkat tangan tunjuk ke langit? Itu persoalannya. Sambil mengangkat jari telunjuknya ke langit lalu menunjuk kepada orang ramai. Ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah, dia kata. Kemudian Nabi SAW bersabda sambil mengangkat jari telunjuknya dan sebut Ya Allah. Sebut. Apa maksud itu semua tu? Kalau tidak menunjukkan Allah SWT itu memang di atas. Itu hadis. Baik, sekarang ni kita nak tengok apa jawapan as-salafus salih, imam-imam yang utama, termasuk pengarang kitab yang kita baca ni, Abu Hasan al-Asy'ari, kata macam mana. Baik, kita tengok apa kata mereka dari kalangan sahabat tabi'in dan tabi'in tabi'in terhadap soalan ini. Jawapan daripada Sayyidina Abu Bakar. Ini yang kita naknya, yang saya garis ni. Saya garis ni, wa inna ilahakum alladhi fis sama wa in kana ilahakum alladhi fis sama fa inna ilahakum lam yamut. Ini yang kita naknya. Wahai manusia, jika Muhammad itulah Tuhan yang kamu sembah, maka Tuhanmu Muhammad telah pun mati. Dan jika Tuhanmu ialah yang berada di langit itu, dia sebut gitu juga. Ini Sayyidina Abu Bakar. Inilah salafnya. Maka Tuhanmu itu tidak mati. Ini tak boleh nak tahu-tahu apa dah. Nak kata malaikat-malaikat apa. Tak ada. Tak ada. Yang tidak mati ni, yang di langit ni Tuhan Allah saja yang adanya. Malaikat-malaikat tu tidak. Semuanya mati. Baik. Ini kita nak ringkas ya. Yang kedua, jawapan daripada Sayyidina Umar. Sama juga. Yang kita naknya di sini. Cuba kita perhatikan. Setelah mendengar cadangan mereka itu, mari kita baca daripada awal. Ketika Umar datang ke Syam, beliau disambut orang ramai dalam keadaan beliau menaiki untanya. Lalu mereka berkata, wahai Amirul Mukminin, alangkah eloknya kalau engkau mengendarai kuda yang handal. Engkau akan ditemui ketua-ketua dan pembesar-pembesar masyarakat. Setelah mendengar cadangan mereka itu, Umar berkata, bukan dari sini keputusan diperolehi. Dari sana, sambil beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke langit. Jadi bukan dari sini. Ini arahannya.
suruh aku buat macam ni, eh, dari langit, kata dia. Jawapan daripada Ibnu Mas'ud, jawapan daripada Ibnu Mas'ud, iaitu dia kata apa? Al-arsh fauqal ma, wallah fauqal arsh, la yakhfa alaih syai'um min a'malikum. Ini kata-katanya, jelas. Arash di atas air, dan Allah di atas arash, tidak tersembunyi kepadanya suatu apapun dari amalanmu. Lagi jawapan daripada Ibnu Mas'ud, ni cuba kita perhati ni, tempat saya garis ni, Allah pula melihat dari atas tujuh petala langit. Nazarallah min fawqi sab'i samawa, dari tujuh petala langit atas lagi. Daripada tujuh petala langit, Allah itu memerhatikan, melihat. Jelas itu. Macam mana kita tak boleh kata lagi Allah itu di atas. Dalam keadaan adanya sekian banyak ayat Quran, hadis dan kata-kata salaf. Ulama salaf. Dan macam mana apa nama ni, orang yang kata berapa ramai, 95% kata banyak mana, tak tahulah. Orang-orang yang berpegang dengan apa ni, fahaman Abu Hasan Al-Asy'ari seperti sekarang ni. Seperti sekarang ni. Itu yang apa? Ni seramai mana ni? Seramai mana? Cuba kita tengok ni. Di zaman tu, zaman salaf, sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari ni, berapa juta manusia. Duduk faham begini. Duduk faham begini. Kalau kita kata sesak, habislah. Habislah. Sayyidina Abu Bakar pun sesak, Umar pun sesak. Mereka tu pun semua tu kafir semua. Bahaya. Bahaya sangat tu. Yang keempat, jawapan daripada Zainab binti Jahshin, isteri Nabi SAW. Cuba kita tengok di sini. Ni saya garis di sini. Dia kata apa? Kamu, ni Zainab binti Jahsh, benar-benar berbangga terhadap isteri-isteri Rasulullah SAW. Yang lain, beliau berkata, kamu dikahwinkan oleh keluarga-keluargamu, yang ni wali-walimu. Sedangkan aku dikahwinkan oleh Allah dari atas tujuh petala langit. Dia sebut gitu. Sedangkan aku dikahwinkan oleh Allah dari atas tujuh petala langit. Lafaz riwayat Isa ialah beliau selalu berkata, sesungguhnya Allah telah mengahwinkan aku di langit. Dia sebut gitu. Jadi ini dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari ada benda ni. Baik, jawapan daripada Imam Abu Hanifah. Imam-imam besar, imam-imam utama, imam-imam yang diakui oleh semua ni, imam fiqh empat mazhab ni. Apa dia kata? Dia kata, "Man qala la a'rifu rabbi fis sama' aw fil ard, faqad kafar. Wa kadha man qala innahu 'ala al-'arsy wa la adri al-'arsy afis sama' am fil ard." Maksudnya kafir orang yang berkata, aku tidak tahu sama ada Tuhanku di langit atau di bumi. Demikian juga orang yang berkata, sesungguhnya dia di atas arasy, tetapi aku tidak tahu arasy itu di langit ke atau di bumi. Maknanya dalam keadaan, jelas ada dalam Quran itu begitu. Masih tak tahu lagi. Kalau kata begitu, kafir, kata Imam Abu Hanifah. Bukannya orang yang kata Allah di langit itu yang jadi kafirnya, orang yang tidak percaya begitu tu mengikut Imam Abu Hanifahnya kafirnya. Tidak kata Allah tu di atas arasy, dan arasy tu di atas lagi daripada langit. Itu yang kafirnya. Yang keenam, jawapan daripada Imam Malik. Apa dia kata? Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu min ilmihi makan. Allah di langit dan ilmunya di semua tempat. Tidak kosong daripada ilmunya satu pun tempat. Ni kita bagi rujukan ni, semua ni ada. Disebut di dalam kitab-kitab ni. Ini kata Imam Malik. Jelas. Jadi macam mana orang kata tak boleh kita kata Allah di langitnya? Kalau kata Allah di langit, kafir. Sebab menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi Imam Malik ni dia tak reti ke? Dia tak reti ke dia kata begitu tu? Lepas tu yang kafir tadi, siapa yang kafir tadi? Sebab tu kena berhati-hati sikit. Sebab itu yang kita, saya mengambil inisiatif nak mengajar orang kata ikut dakwah, ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Sebenarnya jauh daripada Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri.
Secara senyap-senyap sebenarnya kalau kita perhati dia kafir ke Abu Hasan Al-Asy'ari. Macam mana kita dakwa dia, kita ikut dia. Sedangkan kita kafirkan dia secara senyap-senyap. Imam Malik sangat marah apabila ditanya tentang firman Allah Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi ini yang tadi kita dah sebut dah tadi sedikit. Cuma rujukan lebih banyak saya berikan di sini, cuba tengok ada semua ni cerita benda ni. Setengah orang dia pertikaikan, Imam Malik tak kata pun begini. Banyak begini mah ni. Dalam kitab-kitab ni tak kata lagi kau. Ni rujukan ni sampai begini banyak, jadi semua bohong kau. Sebab tak mahu terima saya nak tahu ya tadilah. Dah jadi masalah dah pula. Kalau kita kata Allah istiwa macam mana? Imam Malik kata istiwa tu maklum. Makna dia seperti kata kita kata mendengar. Maklum mendengar ni apa maksudnya. Tapi kaifiat. Bersemayam Allah tu tak tahu. Sebab dia tidak seperti makhluk. Begitu. Dan tanya begitu habis doa kata dia baik. Ini jawapan daripada Imam Asy-Syafi'i. Ini kita baca terjemahan dia ya. Jalan yang diikutiku dan jalan yang diikuti Sufyan, Malik dan lain-lain ialah bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan Allah berada di atas arasy-Nya, di atas lagi daripada langit-Nya. Dia menghampiri makhluk-Nya sebagaimana dikehendakinya dan turun ke langit dunia sebagaimana dikehendakinya. Ini dalam kitab Imam Zahabi Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Tengok situ. Bukan akidah macam ni satu orang, ramai sebelum Imam Abu Hasan Al-Asy'ari lagi. Imam-imam mazhab pak ni pun percaya begitu. Jadi macam mana kalau kita kata mereka ini sesat habislah. Takut kepada Allah kata. Jangan duk sedak cakap tu, kata tu. Tuju kepada orang, tuduh orang begini-begini tak sedar. Sebab kita tak baca kitab sebenarnya. Duk baca kitab yang sama. Cuba baca lebih luas lagi. Tahulah. Yang ke-8 jawapan daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Kita baca maksudnya. Pernah Imam Ahmad ditanya, adakah Allah di atas langit yang ketujuh? Di atas arasy-Nya? Dalam keadaan terpisah dari makhluk-Nya? Ilmu dan kuasa-Nya pula ada di setiap tempat? Jawab Imam Ahmad, ya. Dia di atas arasy-Nya. Dan tidak ada sesuatu apapun terlepas daripada ilmunya. Ilmu dia tu di mana-mana. Itu betul lah macam tu. Yang ke-9. Dari jawapan daripada Imam Ishaq bin Rahway. Ini semua tokoh-tokoh. Imam-imam mujtahid semua. Apa dia kata? Kata Ishaq bin Rahway tentang firman Allah. Ar-Rahmanu alal arshistawa. Kalau kita nak tafsir, nak tengok tafsir. Inilah tafsirnya. Tafsir mereka inilah sepatutnya. Kita rujuk. Apa dia kata? Ijma' ahli ilmu. Bukan ittifak ya. Ittifak ni rendah lagi. Ijma' ni. Maknanya orang yang tidak berpendapat begini, kemudian telah melanggar ijma'. Telah menceroboh ijma' ni. Ijma' ahli ilmu bahawa memang dia, yakni Allah bersemayam di atas arasy. Dan dia mengetahui setiap sesuatu hingga ke petala bumi yang ketujuh. Yang ke-10. Jawapan daripada Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Kita ambil terjemahan lah. Tak sempat dah ni. Di sini pun disebut ijma' juga. Orang-orang Islam dari kalangan ahli sunnah ijma' tentang makna firman Allah wahuwa ma'akum aynama kuntum, yang berarti dia, yakni Allah bersamamu dimanapun kamu berada, dan lain-lain ayat Al-Quran seumpamanya, bahawa itu adalah ilmunya. Sedangkan Allah di atas langit-langit dengan zatnya bersemayam di atas arasy sebagaimana dikehendakinya. Ini cuba tengok apa kata mereka ini. Jawapan As-Sajzi. Sama juga. Dan dia sebut di sini Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Ahmad bin Salamah, Ahmad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyad, Ibn al-Mubarak, Ahmad, Ishaq. Semua sepakat. Semua mereka sepakat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan zatnya. Bukan kuasanya, bukan pentadbirannya, dah zatnya di atas arasy.
Ilmunya di semua tempat ada. Dan ia turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Dan Allah juga bersifat marah, redha dan berkata-kata dengan apa yang dikehendakinya. Jawapan daripada Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah itulah pengarang sahih Ibnu Khuzaimah. Apa dia kata? Orang yang tidak mengaku bahawa Allah bersemayam di atas arasnya, di atas lagi daripada 7 petala langitnya, dalam keadaan terpisah dari makhluknya, adalah kafir. Nah, tengok. Siapa yang kafir sebenarnya? Diminta dia bertaubat. Jika dia bertaubat, maka dilepaskan. Jika tidak, maka dipenggal lehernya dan dicampakkan ke tempat pembuangan sampah supaya ahlul qiblat, yang ini orang Islam dan ahlul zimmah, tidak terganggu dengan bau busuknya. Jadi bangkai saja semua. Ini cuba tengok, ini teruk kata-katanya. Jawapan Imam Al-Qurtubi. Cuba kita tengok di sini. Kata Al-Qurtubi ketika membincangkan firman Allah, ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ. Para salaf dahulu tidak menafikan jihah. Tidak menafikan jihah, arah, atas tu. Dah Tuhan semua atas, kita terima je lah. Dia tidak menafikan. Ni buat-buat ni yang kemudian dia menafikan. Tak boleh kata Allah di atas. Itu makna menafikan tu. Menafikan jihah. Sedangkan dia kata, para salaf dahulu tidak menafikan jihah. Yang ni arah bagi Allah. Mereka tidak pun menyebutnya. Sebaliknya, semua mereka mengisbatkannya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebut oleh Al-Quran dan diberitahu oleh Rasul-Rasulnya. Tidak ada siapa pun dari kalangan As-Salafus Salih tidak menerima bahwa Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar bersemayam di atas arasy. Disebut arasy secara khusus kerana ia makhluk Allah yang paling besar. Mereka hanya tidak mengetahui kaifiat istiwa sahaja. Memanglah hakikat kaifiatnya tidak diketahui. Itu kata Imam Qurtubi. Yang ke-15, jawapan daripada Abul Hasan Al-Ash'ari sendiri. Apa dia kata? Wa qala ahlus sunnah wa ashabul hadith laysa bijismin wa la yushbihul asya' wa annahu 'ala al-'arsh kama qala 'azza wa jalla ar-rahmanu 'ala al-'arsh istawa wa la nuqaddimu bayna yaday Allahi fil qawl bal naqulu istawa bila kaif. Bermaksud ahlu sunnah dan ashabul hadith berpendapat dia, yakni Allah tidak jisim dan tidak menyerupai segala benda. Dia berada di atas arasy. Sebagaimana firmannya, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia pun faham begitu. Kita tidak melampaui apa yang telah difirmankan oleh Allah itu. Kita bahkan berkata, dia, yakni Allah bersemayam tanpa kaifiat. Jangan disamakan dengan makhluk. Itu dalam maqalat al-islami yang kita duduk baca itulah. Tapi di tempat lainlah. Baik. Yang ke-16, jawapan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab dia ni, dia sebut. Maknanya bukan orang fiqh, bukan orang akidah, bukan orang hadis, bukan ahli tafsir, ahli sufi pun macam tu juga. Kalau yang betul memang fahaman begitu. Baik, bermaksud dia, yakni Allah bersemayam di atas arasy, menguasai kerajaan alam semesta. Ilmunya meliputi segala benda. Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalu shalihu yarfa'u. Ayat tadi yang kita baca dah tadi. Tidak harus mengatakan dia berada di setiap tempat. Bahkan hendaklah dikatakan dia di atas, dia di langit, di atas arasy, sebagaimana firmannya, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Hendaklah dikatakan begitu tanpa takwil. Tu dia kata. Keadaan Allah di atas arasy itu tersebut di dalam semua kitab yang diturunkan kepada setiap nabi yang diutuskan tanpa kaifiat. Ini dalam kitab dia, Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq. Dan dalam kitab Al-Zahabi pun ada sebut juga kata-kata dia. Jadi dengan adanya begini banyak kata-kata ulama salaf dan khalaf, macam mana kita nak kata ajaran Abul Hasan Al-Asy'ari pula yang tak boleh kata Allah di atas tu. Sedangkan Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri dah jelas kata. Orang-orang lain pun sama, bukan dia seorang. Sebelum dia, selepas dia. Duduk kata begitu. Itulah yang betul. Jadi nampaknya kita masa pun lewat sangat dah. Sekadar itulah dulu ya. Wallahu a'lam.
وآخر دعوانا الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله.